Kalau tiap hari habis 2 kilo. Sekarang habis. Karena banyak tinggal di rumah. 2 kilo, 3 kilo habis sehari. Nah, 2 kilo berarti pang slice 1 bulan ini genep. Ini yang genep 1 bulan. Kita bangga, jadi masyarakat Gianyar semakin bergerak. Masyarakat Gianyar ini semakin luas wawasannya, semakin sadar bahwa sampah ini memang harus dikelola. Sampah ini harus ditangani dengan baik. Nah, kita bersyukur semua masyarakat sekarang bergerak mau melakukan pemilahan sampah. Jadi program Plastik Exchange hari ini adalah salah satu momen bentuk edukasi kepada masyarakat bahwa bagaimana kita semuanya harus bergerak untuk melakukan pemilahan sampah. Nah, khusus Desa Guang ini, kami sangat bangga sekali, kami sampaikan terima kasih kepada masyarakat Desa Guang dan tokoh-tokohnya yang ada di sini, semuanya bergerak memberikan penyadaran, edukasi kepada seluruh masyarakat bahwa sampah ini harus memang dikelola. Nah, di Guang sebenarnya sudah ada bank sampah, tapi sempat redup. Jadi disebabkan oleh karena keterlambatan pengumpul untuk mengambil sampah-sampah yang sudah dipilah. Tetapi sekarang dengan ada Plastik SK ini, didorong untuk kembali melakukan pengelolaan sampah dan menabung di bank sampah, sehingga bank sampahnya kembali akan bergerak kembali hidup. Mudah-mudahan sengkarnya sudah selesai dari sekarang pertama tahun. Kita bersyukur di hampir di banyak desa di Gianyar ini sudah melakukan program Plastik Exchange ini sebagai salah satu bentuk edukasi agar masyarakat mau melakukan pengelolaan sampah. Ada beras, ada minyak, kemudian juga ada buku. Itu adalah semacam souvenir lah, semacam perangsang untuk masyarakat mau melakukan pengelolaan sampah dan bawa sampahnya ke bank sampah. Ya. Jadi makanya disebut Plastik Exchange. Jadi yang bawa sampah plastik kita tukar, kita berikan beras, kita berikan minyak, kita berikan. Ini sumbernya dari investor, ada sumbangan-sumbangan. Ada dari pengusaha, ada dari teman-teman masyarakat di luar juga, juga dari Pak Bupati juga ada. Ya. Dari Pemkab Gianyar juga ada. Kalau tiap hari habis 2 kilo. Sekarang habis. Karena banyak tinggal di rumah. 2 kilo, 3 kilo habis sehari. Nah, 2 kilo berarti pang slice 1 bulan ini genep. Ini yang genep 1 bulan. Beli sampah. Biasanya ya kan masak beras 1,5 kilo. Karena hari ini banyak libur, tinggal di rumah, akhirnya masaknya 2 kilo. Dapat 50 kilo, 25 hari.
dan terhormat. Dia terhormat karena dia dapat berat dari hasil berjuang. Dengan berat, mereka juga dapat berat itu, anak-anak, orang dewasa juga dapat berminyak dan tangan yang lain. Ini apa namanya, sebuah kegiatan yang sangat sangat bermanfaat dan mendorong masyarakat untuk mengumpulkan plastik. Lebihnya gerakan plastik acting ini tidak hanya memungut sampah kita yang ada di rumah, membawa ke bank sampah, tapi juga mengambil sampah di selokan, di parit, di got, maupun di semak-semak, termasuk juga sampah-sampah plastik yang tidak bertuan, yang berserakan, tidak ada yang ngurus. Dengan kita memberikan penghargaan dengan beras, ternyata plastik-plastik itu diambil dengan sangat baik dan dibawa ke tempat ini. Jadi berlatar tanggungan kembali di tangan tuan. Setiap hari nanti ada 10 hari lah 35.000. Tahunan lah 100, 100 dan 35.000. Oh bulan tu, tak main perahu. Eh, bulan 35.000. Dia 6 bulan, lah tanggungan dihitung 100. Baik, berarti dia jual, jadi dia menggunakan. Hidup ini kan dibantu oleh plastik, tapi jangan sembrono gitu. Gimana Pak? Tandung, tandung. Sekitar desa sini. Kemudian